Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafidhahullah wa ala man naf'a bihi wa rakati ulumi wa bikum bidaraini amina. Qala radiyallahu ta'ala anku. Bismillahirrahmanirrahim. Wayustadna min dhalika mafhuman wa mantuqan. Dikecualikan dari hal tersebut di atas ada mafhum, ada mantuq. Masailu, beberapa masalah. Bagaimana rinciannya? Mafhuman, ini pemahamannya. Syai'un la yasihhu bai'uhu wa yasihhu rahnuhu. Ada sesuatu yang tidak sah dijual tapi sah digadai. Yang pertama ini, mafhumnya, pemahamannya. Ada sesuatu yang tidak sah dijual tapi sah untuk digadai. Contohnya apa? Al-jariyati, seperti seorang budak perempuan. Wa-waladiha, dan anak budak perempuan tersebut. Fala yajuzu tafriqu bainahuma fil bai'i. Tidak boleh dipisahkan antara keduanya pada penjualan, enggak boleh. Kalau pengen jual emaknya, juga jual anaknya tuh, begitu. Ada orang punya budak perempuan, ini budak perempuan punya anaknya, jangan dipisah, enggak boleh. Jadi jual setelah terpisah hukumnya enggak boleh dan tidak sah. Nah, untuk digadai bagaimana? Wa amma fir rahmi fa yajuzu. Kalau digadai boleh itu. Yang digadai emaknya doang, boleh. Atau yang digadai anaknya doang, boleh. Inilah pemahaman yang pertama. Syai'un la yasihhu bai'uhu wa yasihhu rahmuhu. Sekarang udah gak ada ya. Kalau udah ada budak ya. Tapi kalau masih ada, zaman dulu seperti itu hukumnya. Jadi kalau dijual tidak sah secara terpisah, boleh. Jual emaknya doang, anaknya enggak, itu tidak diperbolehkan. Tapi digadai boleh enggak kayak begitu? Boleh. Dalam padahal kita diperbolehkan. Gadai emaknya doang, anaknya enggak diperbolehkan. Inilah pemahaman syai'un la yasihhu bai'uhu wa yasihhu rahmuhu. Sesuatu yang tidak sah untuk dijual tapi sah untuk digadai. Mantuqan, kemudian sekarang mantuqnya bagaimana? Syai'un yasihhu bai'uhu, sesuatu yang sah dijual. Wa la yasihhu rahmuhu, dan tidak sah digadai. Kalau tadi di atas, sesuatu yang tidak sah dijual tapi sah digadai. Sekarang yang di bawah mantuknya, ya adalah sesuatu yang sah untuk dijual tidak sah untuk digadai. Bagaimana contoh-contohnya? Wahua, pertama, ba'dul manafi'i, sebagian manfaat-manfaat. Yajuzu bai'uha wa la yajuzu rahmuha. Boleh dijual tapi tidak boleh digadai. Contohnya bagaimana? Kabai'i haqqil mamarri au haqqi wad'il akhsyabi alal jidari. Seperti menjual hak daripada jalanan yang orang sering lewat lalu lalang. Itu boleh dijual tapi enggak boleh digadai. Digadai. Kita punya tanah yang orang biasa lewat. Kemudian kita pengen jual, boleh enggak? Boleh. Tapi boleh enggak digadai? Digadai tidak diperbolehkan. Atau menjual hak meletakkan batasan tanah menggunakan kayu di atas dinding. Itu boleh enggak dijual? Boleh, enggak masalah. Tapi digadai boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Itu yang pertama ya, manfaat daripada barang. Dan tadi kan orang bisa lewat lalu-lalang sebab ada makan tadi, sebab ada tempat jalan tadi. Dijual boleh enggak? Boleh. Tapi boleh enggak digadai? Tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah ad-dainu, hutang. Yajuzu bai'uhu mimman huwa 'alaihi. Boleh dijual mimman huwa 'alaihi, yang termasuk hutang atasnya. Tapi wala yajuzu rahmuhu, tidak boleh digadai, enggak boleh. Hutang itu kita boleh menjual, tapi tidak boleh digadaikan. Kenapa demikian? Li'anna ma fi dhimmati ghairu maqdurin 'alaihi. Karena sesuatu yang ada pada tanggungan tidak bisa dimampukan atasnya. Enggak boleh. Kita ngambil motor, kita utang orang ngambilnya. Boleh kita jual lagi? Boleh. Tapi boleh enggak digadai? Enggak boleh. Itu begitu ya. Kita ngambil TV, kita belinya secara utang. TV yang kita udah ambil, boleh enggak dijual? Boleh. Tapi boleh enggak digadai? Enggak boleh. Begitu ya.
Yang sering kalau begini nih, kan nih dibeli TV muka, tapi TV-nya secara istri dapat diapain? Dijual. Dijual boleh, tapi nggak boleh diapain. Nggak boleh diapain. Yang dibilang syai'un yasihhu bai'uhu wa la yasihhu rahmuhu, sesuatu yang sah untuk dijual tidak sah untuk digadai. Yang ketiga al-budak baru, budak-budak bar. Sekali lagi ya, ada budak-budak bar, ada muba'ah, ada mukatab. Mukatab tuannya bilang kalau engkau bayar sekian rupiah maka engkau bebas dari perbudakan. Dibayar separuh lah, bayar setengahnya, maka disebut dengan budak muba'ah. Budak bar tuannya bilang jika saya mati engkau bebas, disebut dengan budak-budak bar. Nah yang ketiga budak-budak bar. Budak-budak bar yang tuannya bilang jika saya mati engkau bebas dari perbudakan, ia juzu bayuhu, boleh dijual, tapi wala ia juzu rahmuhu, tidak boleh digadai. Itu budak yang budak bar boleh dijual, tapi tidak boleh digadai. Kenapa demikian? Lima fihi minal gharari bimautis sayyidi faj'atan. Karena padanya ada tipuan, ada gharar, ada tipuan dengan matinya tuan secara mendadak. Makanya tidak boleh budak daripada budak bar untuk digadaikan, tapi boleh untuk dijual. Yang keempat, al-mu'allaqu itquhu bi sifatin yumkinu sarfuha hulul ad-dayn. Budak yang dikaitkan pembebasannya dengan satu sifat yang mendahulukannya adalah hulul ad-dayn, diselesaikannya hutang. Yajuzu bai'uhu wa la yajuzu rahmuhu, boleh dijual tapi enggak boleh digadai. Ini budak dikaitkan pembebasannya dengan sifat, kalau hutang lunas maka kau bebas. Nah budak yang kayak begini boleh untuk dijual tapi enggak boleh untuk digadai. Sekarang enggak ada ya. Yang kelima, al-ardul mazru'atu, tanah yang ditanam tanaman atau ditanam pohonan. Ia juzu bai'uha idza ra'aha al-mushtari min khilal az-zar'i wa la yajuzu rahmuha, boleh dijual apabila pembeli melihatnya dari selah-selah tanamannya dan tidak boleh digadai. Kita punya tanah nih, lagi ditanam tanaman, tanam pohon. Ada orang pengen beli, boleh nggak? Boleh dibeli, tapi nggak boleh, tidak boleh digadai. Itu begitu hukum syariatnya. Kita punya tanah, ditanam tanaman atau ditanam pohon-pohonan, boleh nggak dijual? Boleh, tapi boleh nggak digadai? Tidak diperbolehkan. Nah, itulah semua yang masuk pada pemahaman mantuk daripada syai'un yasihhu bai'uhu wa la yasihhu rahmu, sesuatu yang sah untuk dijual dan tidak sah untuk digadai. Wallahu a'lam. Bismillah, Allahumma inni astawda'atuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil بالعالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.